Kanak-kanak yang dilahirkan pada abad ke-21 ya dikenali sebagai digital natives. Ini term ini dinyatakan oleh Pransky pada tahun 2001, di mana kanak-kanak ini dilahirkan dalam hidup dalam dunia media yang interaktif. Okey. Kalau anda sebagai guru, anda cuba bayangkan masa kita, kalau kita lahir di abad ke-20, kita belum ada alatan teknologi, alatan digital, tetapi anak-anak kita, anak-anak murid kita semuanya dilahirkan, lahir-lahir saja sudah ada telefon pintar, sudah ada handphone. Jadi, mereka ini dibesarkan dalam budaya mereka tidak sama dengan budaya kita. Kita ya, mereka membesar dengan peranti digital, ada TV. Okey, TV pun bukan TV yang macam kita dulu ya, besar. Mereka semua flat screen, okey, pakai remote dan macam-macam lagi. Jadi, digital, alatan digital atau budaya digital adalah kehidupan mereka. Okey, jadi dapatlah kita nyatakan di sini bahawa kanak-kanak digital native sini adalah manusia-manusia yang dilahirkan selepas penggunaan teknologi digital yang meluas ya. Jadi pelajar-pelajar kita, anak-anak murid kita yang berada di sekolah sekarang, terutamanya di prasekolah atau di awal tahap 1, adalah individu yang memang apabila lahir saja terus terlihat di mata mereka, dalam kehidupan mereka, tentang peralatan digital, teknologi digital dan segalanya digital. Okay, jadi kita ini guru-guru, okay, dipanggil, digelar sebagai digital immigrant. Kenapa immigrant? Kita tidak dilahirkan sedemikian, lahir-lahir kita mungkin tidak ada lagi peranti digital. Mungkin ada tetapi tidak meluas. Okay, jadi apakah perbezaan antara digital natives dengan digital immigrant? Ya, ini sifat-sifat yang kita boleh nampak pada pelajar-pelajar kita atau anak-anak murid kita. Yang pertama sekali adalah digital native ini, kita lihat pada digital native ini, ianya mereka dilahirkan pada zaman digital. Okey. Jadi kalau kita tengok ya, pelajar-pelajar remaja sekarang pun kita dah nampak-nampak mereka selalunya attach. Kita kalau tengah makan pun pegang telefon. Tengah buat apa-apa pun pegang telefon. Sanggup berjalan dengan telefon ataupun alat-alat peranti digital. Okey. Mereka ni seorang yang boleh membuat pelbagai perkara ya. Okey. Kita tengok mereka boleh multitask. Okey, sambil makan, sambil pegang handphone, sambil bercerita dan bagai-bagai lagi lah. Ada juga ya, kita boleh tengok sambil naik basikal pun boleh nak menggunakan telefon pintar. Okey. Dan mereka extremely social. Maksudnya mereka mudah bersosial, tetapi social mereka tidak melalui sosial yang kita boleh bercakap antara dua hala dengan mudah. Mereka bersosial melalui peranti digital juga. Dan mereka ini sangat multimedia oriented. Maksudnya, kalau kita bagi saja apa, mereka lebih mudah untuk belajar multimedia, okay, pelbagai media dan teknologi berbanding dengan kita yang digital immigrants. Okay. Jadi kita digital immigrants, kita adalah adopters, kita hanyalah pengguna, okay, kepada web teknologi, tetapi kita lebih suka prefer, okay, lebih suka nak bercakap berdepan, okay, tak nak bagi message dan sebagainya, okay, dan kita belajar secara logik, okay, dan seboleh-bolehnya biasanya digital immigrants ni dia boleh buat satu kerja dalam satu masa, dia tak boleh multitask, okay, dan kita suka bercakap personal dengan orang lain, kita suka untuk bercakap kepada orang ramai, okay, dan juga kita dapat informasi dari tradisional, masih lagi baca surat khabar berbanding dengan budak-budak sekarang, anak-anak sekarang, mereka lebih suka mendapat berita daripada Twitter, Facebook dan sebagainya. Okay, jadi inilah ya perbezaan digital antara digital native dan digital immigrant. Ada tengok ya kat sini. Okay, digital immigrant ni masih lagi nak telefon, okay, nak print, okay, nak hantar surat dan sebagainya. Walau bagaimanapun, digital native ni semuanya nak chat. Okay, nak chat
melalui handphone, nak menggunakan komputer, main games dalam bilik menggunakan handphone mereka, menggunakan komputer mereka dan sebagainya. Okay, so terdapat jurang digital yang besar antara digital native dan digital immigrant ini. Jadi sebagai guru kita kena tahu ini ya, perbezaan antara kita dan pelajar kita supaya kita mampu merancang dan mereka bentuk kelas kita mengikut keperluan pelajar-pelajar anak-anak murid kita. Okey, jangan kita rasa tak apalah, dulu saya belajar macam ni, jadi apa salahnya mereka belajar macam tu? Tidak ya, tidak boleh. Sedemikian kita mesti belajar untuk mengikut keperluan mereka.